Jadi udah pasti lah ya pakai antigen aja ya kalau udah vaksin kedua. Tapi anak di bawah umur 12 tahun masih belum bisa terbang. Oh, anak 12 tahun bawah yang belum vaksin gitu. Yang belum vaksin ya, belum bisa terbang ya. Halo, Bang. Selamat pagi. Bang, saya mau tanya ini ya, Bang. Ini persyaratannya sekarang ini kan banyak kawan-kawan kita nggak tahu ini. Apa persyaratannya termasuk? Kalau untuk penumpang, Bang, yang udah punya vaksin kedua, udah bisa pakai antigen, Bang, untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Mbak, kalau keluar dari Kota Batam ini? Iya, keluar Kota Batam udah bisa pakai antigen. Oke, perlu kalian tahu, abang-abang yang tinggal di Kota Batam, kalau kalian mau keluar dari bandara ini, cukup menggunakan vaksin kedua dengan antigen ya. Assalamualaikum. Hai, gimana kabar? Oke, ini pacar saya. Jadi saya sudah lama nggak jumpa dia. Baru buka ya? Oke, kita boleh lihat kedatangan. Halo, assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Mana? Bawa mana? Bawa mau bawa taksi mana? Bandara. Yang sini sekarang ya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bandara Hang Nadim, Kota Batam. Oke, kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu lah kenapa di sini ya. Nggak seperti biasa, di sini aku mau share satu video ini buat kalian yang mau keluar Kota Batam ya. Aku dapat informasi sekarang di bandara ini hanya menggunakan antigen aja kalau keluar dari Kota Batam ya. Jadi saya penasaran langsung turun ke bandara ini. Jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu dulu informasinya ya. Saya mulai dari kedatangannya. Kapal apa aja yang baru datang dari kota lain ini? Nanti kita baru ke sana. Walaupun kita nggak tanya langsung ke petugasnya, sebab petugasnya nggak ada yang mesra-mesra ya. Nanti kita akan tanya di Jakarta, sudah mendarat Surabaya, Kuala Namu, Pekanbaru, Padang, Ranai, Jakarta, Padang, Kuala Namu. Ini yang mendarat nih. Oke lah, kita tinggalkan dulu ini ya. Jom kita pergi ke keberangkatan. Hai, semangat. Ini kakak terbang mana ini kak? Terbang kemana? Enggak, aku nganter. Oh, nganter. Ini apa aja syaratnya? Kakak antar saudara ini. PCR. Oh, masih PCR? Yang tergantung sih kalau udah vaksin kedua. Oh iya, kan antigen. Aku dengar kan kalau udah vaksin kedua itu nggak usah PCR lagi kan? Iya, bisa antigen. Oke, siap. Makasih kak ya. Vaksin. Oke, ini kakak kita udah tanya sih. Oh, sekarang udah rame. Rame, udah berapa antri? Biasa sepi kan semenjak antigen sekarang udah ini ya. Udah rame lagi. Oke, perlu kalian tahu sekarang kalau udah vaksin kedua, kalian cukup menggunakan vaksin itu saja. PCR nggak perlu lagi ya. Nah, kalau mau makan silakan makan sini. Jom kita lihat suasana dulu. Sini dulu. Yes. Full bro. Gila, sudah ramai penerbangan sekarang ya. Sudah antri bro. Antigen aja ya. Oke, jadi ini kawan-kawan kita mau balik ke Sumatera ya bro ya. Oke, apa? Kuala Namu. Itu Medan. Medan. Oke, semangat ya. Yuk. Ternyata benar ya, kalau udah vaksin kedua nggak usah pakai PCR lagi ya. Pak, semangat pak. Oke. Sama ini, pakai PCR juga? Iya, PCR juga. Oh, PCR ya? Iya. Kalau vaksin pertama pakai PCR gitu ya? Iya, vaksin pertama, vaksin kedua pun juga harus pakai PCR juga. Oh, ini pergi mana ini? Abang pergi mana? Ke Jakarta. Oh, kalau ke Jakarta masih vaksin kedua? Iya, masih pakai PCR ya? Masih pakai PCR juga. Oh, yang Sumatera aja kayaknya pakai antigennya? Iya, cuman kemarin kan nengok di berita kan ada yang di berita itu katanya kalau sudah vaksin kedua itu cukup antigen saja gitu. Iya. Cuman itulah klarifikasi tapi, lagi. Tapi kalau sekarang ini
vaksin ke, kalau sudah vaksin kedua harusnya sudah pakai antigen aja. Antigen aja ya. Tapi kalau pakai PCR, Abang pergi mana? Jakarta. Jakarta. Oh, ini Jakarta ini. Iya, sama satu pesawat. Kecuali satu pesawat. Satu saja itu wajib harus pakai PCR. PCR. Oh. Itu kan sudah ketentuan dari pemerintah ya. Pemerintah dari surat dari gubernur. Jadi gubernur ya. Tapi kalau Abang ini pakai PCR pula dia. Enggak ya, tahu tadi, enggak tahu. Kemarin mastiin lagi ke tukang travelnya, cuman katanya persoalannya itu di travel dia itu ya. Ini yang kurang jelas. Iya, betul. Karena jadi dia yang lebih tahu karena dari Kemenkes dia harus memberitahu kepada masyarakat. Iya, betul. Oke, jadi intinya kalau udah vaksin kedua cukup pakai antigen, Pak ya. Harusnya sekarang ya. Harusnya ya. Harusnya. Oke, harusnya, semangat, Bang. Karena teman saya okay, semua udah jalan. Betul. Semangat, Pak ya. Okay. Yuk, hati-hati, Pak. Dari mana? Dari YouTube. Iya. Oke, kita udah tanya mereka ya. Jadi jelas. Nanti kita akan tanya lagi kawan-kawan kita. Semangat, semangat, Pak. Semangat, semangat. Semangat. Ini balik mana ini? Ini balik ke Medan nih, Bang. Oh, Medan. Horas, Medan. Horas. Iya. Jadi ini pakai vaksin kedua sama antigen aja ya? Oh, ini udah vaksin ketiga, Bang. Udah vaksin ketiga? Oh, keren pula ya. Jadi pakai antigen aja lah ya? Nggak ada, nggak. Oh, masih pakai PCR? Kenapa pakai PCR? Itu masih aturannya. Tapi kalau yang lain pakai antigen aja? Jadi nggak jelas kita ini. Oh, pakai PCR? Apa Abang nggak tahu apa gimana ini? Emang masih PCR. Tak lah, kalau udah vaksin kedua pakai antigen aja. Gak tahu peraturan terbaru. Gak tahu ya. Oke lah, semangat, kemarin Pak ya. Iya, kemarin pas datang ke sini juga pakai PCR. Lain pula itu. Hari ini kayaknya. Semangat, Pak. Iya. Horas, Medan. Horas. Oke, jadi ada yang pakai PCR, ada yang pakai antigen ya. Sebab peraturan ini baru ya. Buat kalian yang nggak tahu, nanti secara jelasnya mungkin aku akan tanya kakak kita biasa di sini yang nge-mop itu. Halo BKS. Halo. Oke, jadi kita akan lihat-lihat dulu suasana penumpang. Semangat. Mana kakak satu? Lagi cuti. Oh, cuti. Jadi saya tanya kakak lah ini ya. Ini pakai, kalau udah vaksin kedua pakai antigen aja ya? Antigen aja, kalau udah vaksin satu dua. Semua Indonesia, semua keluarin? Semua penerbangan. Semua penerbangan, oke. Okay. Jadi perlu kalian tahu kenapa aku tanya kakak ini. Biasa aku tanya ada kakak satu, tapi dia cuti. Jadi kenapa aku nggak tanya petugasnya? Sebab petugasnya nggak ada yang akrab sama saya. Ya, Pak. Terus lu, semangat BKS. Semangat. Jadi udah pasti lah ya pakai antigen aja ya? Kalau udah vaksin kedua. Tapi anak di bawah umur 12 tahun masih belum bisa terbang. Oh, anak 12 tahun bawah. Yang belum vaksin gitu. Yang belum vaksin ya, belum bisa terbang ya. Kalaupun terbang harus ada surat jalan. Kematian surat keterangan sakit. Baru bisa ya? 12. Bos, mem lagi dia. Yes, sir. Bater lombok nih, Jak. Ah, silap, Bang. Kasih, Kak. Bye. Oke, sudah jelas lah ya kalau udah vaksin kedua. Kemarin sempat sepi bandaranya, sekarang udah ramai balik. Ya, ada. 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 Ya, ada.
Dari apa? Mau kemana? Mau bapak pakai kemana? Oh, saya nganter ke Jawa Semarang. Karena daftarnya kan pokoknya udah kemarin. Kita dapat PCR aja. Tapi baru saja PCR lah. Aku tak punya PCR. PCR. Saya dapat PCR. Saya di mana? Kalau bukan sampai. Eh, rajin nih, Better Lombok. Tos dulu, Better Lombok. Tos dulu. Semangat, Mbak ya? Banyak ini ya, subscribernya. Banyak subscriber, banyak. Jangan lupa like and subscribe ya. Asik, Better Lombok, Kawal Lombok, Kawal Lombok. Oke, nge. Minum lagi? Ini tangannya. Oh, dalam, bawa tangan dalam kamu? Hebat gati kamu ya. Oke, penuh. Oke, di sini aku jumpa petugas satu ya. Tapi aku jarang jumpa sih dia. Nanti kita akan kenalan langsung sama abang kita ini. Halo bang. Halo bang, selamat pagi. Pagi bang. Bang, saya mau tanya ini ya bang. Ini persyaratannya sekarang ini kan banyak kawan-kawan kita nggak tahu ini. Apa persyaratannya termasuk? Kalau untuk penumpang bang yang udah punya vaksin kedua udah bisa pakai antigen bang untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, ya. Kalau keluar dari Kota Batam ini? Iya, keluar Kota Batam udah bisa pakai antigen. Oke, perlu kalian tahu abang-abang yang tinggal di Kota Batam, kalau kalian mau keluar dari bandara ini cukup menggunakan vaksin kedua dengan antigen ya. Mati PCR udah nggak ada ya pak ya? PCR untuk vaksin pertama aja. Untuk vaksin pertama, oke. Kalau kalian ada vaksin pertama menggunakan PCR ya. Tujuan Jakarta. Silakan ada suara. Oke, yang kita tanya ini adalah abang kita, petugas sini ya. Siapa namanya, Bang? Namanya An. Saya nama Obi. Jadi sekarang saya ada kawan baru di sini ya. Jadi buat kalian mau informasi lebih lanjut, nanti kita akan tanya Abang An ya. Bang An, terima kasih ya. Semoga sukses Abang An. Oke, Abang An, terima kasih ya. Semangat bekerja. Besok-besok kita jumpa ya. Ya, siap. Oke, perlu kalian tahu kita ada kawan baru sekarang di bandara ini. Ini Abang Aan kita. Bang, semangat ya. Jangan sedih-sedih. Besok udah ada rezeki lagi. Ini udah mulai rame nih. Bang. Bos besar. Semangat ya, jangan sedih-sedih lagi. Oke. Nanti udah pakai antigen sekarang ya. Oke, Bang, saya pamit dulu. Hati-hati. Bang gemuk. Abang gemuk gitu. Perhatian-perhatian para penumpang pesawat udara Wings Air dengan nomor penerbangan ini. Oke, ayo kita keluar Kota Batam hanya menggunakan antigen saja. Itu sebab kemarin pas disuruh PCR vaksin kedua itu vaksin ya. Jangan malas. Jadi jadi enak gitu ya. Oke, Bandara Hang Nadiem sudah ramai. Pak, ini sih Pak. Nah, kalau mau pakai taksi boleh pakai taksi kalau baru datang ya. Nih, taksinya ini. Global, global. Kita jalan ke sini dulu. Hang Nadiem Batam. Oke, ini adalah Bandara Hang Nadiem Batam ya.
petugas polisi-polisi. Oke, saya mau jumpa kawan saya dulu. Di sini ada kawan saya satu. Nama dia Indah. Udah mau jam 8 sih. Hey, Bang. Oke, kita boleh lihat kedatangan. Halo, assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Mana? Bawa mana? Bawa mau bawa taksi mana? Bendaran. Yang sini ya sekarang ya? Ini sekarang. Oh. Oke, okay. Jadi buat kalian yang baru datang dari Kota Batam, kalau mau keluar, Bang. Yep. Semangat. Ya. Yep. Sekarang sudah pakai antigen saja ya? Iya. Iya. Yeah. Oke, okay. Okay, buat kalian yang baru datang dari luar Kota Batam, kalau baru datang di bandara jangan lupa pakai taksi ya. Taksi bandara ya, Pak ya? Iya, taksi bandara ini. Selamat, aman, bersih ya. Bersih. Amin. Luar dalam bersih. Luar dalam bersih. Ah, ya. Oke, Bang, nanti kita lanjut dulu. Mau ngopi? Hah? Siap ngopi. Oh, siap ngopi. Oke. Saya mau wawancara dulu. Bentar ya. Semangat, Pak. Iya. Oke, jadi saya sudah berapa hari nggak jumpa kawan saya ya. Assalamualaikum. Hai, gimana kabar? Oke, okay, ini pacar saya. Jadi saya sudah lama nggak jumpa dia. Baru buka ya? Jam berapa sampai? Salam dulu. Malu-malu dia. Cantik kan dia? Nah, kalau kalian mau ngopi silakan datang ngopi sini ya. Besok-besok saya akan ngopi sini lagi. Tempatnya itu sebelah kedatangan. Kalian boleh lihat sebelah sini. Tuh. Indah, oke, okay, Indah. Jangan sedih-sedih. Udah sarapan? Belum. Jam sarapan dong? Hah? Jam sarapan? Oke, okay, berhubung kedainya baru buka, tapi aku nggak bisa lama-lama di sini ya. Indah? Cocok tak saya sama dia? Oke, okay, Indah, semangat kerja ya. Assalamualaikum. Bye. Oke, okay, jadi kita tinggalkan dulu kedai ini. Nah, jom kita lihat suasana kedatangan dulu. Nah, disinilah kedatangan, tapi udah ini ya. Tadi aku udah mulai dari sini ya. Padang, Pontianak, Surabaya, Jakarta, Pekanbaru. Oke lah, kita tinggalkan dulu. Jom, kita balik. Hai guys. Semangat, semangat. Ini pergi mana nih? Tadi saya balik dulu ya. Semangat, Pak, semangat. Ah, ini buat orang-orang kalau mau datang ke Kota Batam jangan lupa pakai taksi ya. Ini taksinya bersih-bersih, bagus-bagus juga. Ya, Pak ya. Oke. Semangat dulu kerja. Bye bye. Bang. Oke, Bi. Nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum. Salam. Udah. Sudah ambil foto, sudah ini, sudah. Nah. Bye-bye taksinya ya. Oke, sekarang saya mau balik dulu. Bang, semangat, Bang. Semangat, semangat, Bang. Sudah pakai antigen, jadi sudah ramai sekarang ya. Iya, iya. Semangat. Semangat, Pak. Oke, buat kalian yang baru datang Kota Batam jangan lupa pakai taksi ya, sebab taksinya di sini bagus-bagus. Kalian boleh lihat tuh. Gunakan taksi resmi, Bang, di bandara. Nah, betul. Siap. Jangan pakai-pakai aneh-aneh. Tuh, taksinya ada rame, banyak kali taksinya ya. Oke, jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.